Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di JB Vlog ya. Semoga semuanya sedulur kabeh pada sehat ya. Priwe kabare lur ya. Saya akan berbagi tips apa penyebab dan bagaimana solusi mobil susah starter. Memang susah starter itu ada dua, mungkin dari karena mesin atau juga motor starter. Yuk langsung aja. Tuh unitnya sudah sana. Yuk langsung aja. Ikuti terus di JB Vlog sampai selesai ya. Oke, saya ucapkan terima kasih dan matur nuwun buat teman-teman yang sudah subscribe. Semoga diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan berkah untuk keluarganya. Ya, sekarang saya berada di bengkel Tri Tunggal Motor. Saya akan nge-vlog bareng mekanik profesional. Saya akan coba tanyakan seputar motor starter ini, apa penyebabnya dan bagaimana solusinya, dan jenis-jenis permasalahan motor starter yang sering terjadi pada kendaraan, khususnya mobil tua ya, memang mungkin udah waktunya dan butuh perhatian khusus gitu ya. Ya, motor starter ini ya memang kelihatannya sepele tetapi memalukan dan bisa menjatuhkan harga diri. Gimana coba? Misalnya kita jalan-jalan ke teman atau ke ngisi BBM atau ke mall gitu ya bersama orang tercinta, tahu-tahu saat mau jalan kembali mobil tak kunjung bisa jalan, cuma cengengesan toh ya, cengengesan urip akan cuma cengengesan toh ora urip. Oke, langsung aja kita tanyakan kepada ahlinya. Tonton video berikut ini sampai habis. Oke Pak Asep, bisa dijelaskan Pak Asep, itu permasalahan mobil susah starter itu karena motor starter sebenarnya apa sih yang rusak Pak Asep? Coba ditunjukkan Pak Asep. Ya kalau susah starter waktu dingin dia tuh starternya bisa kena pendek. Waktu dingin kena ya, lancar. Nah, ini cold starter kan. Iya. Waktu kondisi dingin bisa dari otomatisnya juga. Otomatis mana? Dari otomatis itu. Tapi kalau penyakit otomatis dia dingin panas susah. Dingin panas susah tetap dia aja ya. Bunyi strike. Nah, dari sini otomatisnya nih. Oh iya. Kalau susah starter waktu panas dia dari gulungan dinamo starter. Dari ya. Gulungan kawat. Iya. Lemah deh. Oh, magnet apa ada gulungannya di situ ya? Ini ada gulungannya sama magnet ya. Ini kan gulungan. Oh iya. Nah, ini magnet. Berarti perlu digulung ulang apa gimana, apa di dan gimana? Ya, kalau sama aja sih. Sama aja. Kalau digulung ulang dia enaknya dia rapi. Oh, sini lagi. Oh iya iya, heeh. Menurut Pak Asep mending di servis apa beli baru nih? Ya, kalau mau simpel enggak lama ya beli baru. Beli baru aja. Langsung. Ya, kalau nunggu sehari dua hari ya digulung. Heeh, digulung, heeh. Tapi secara harga ya secara nggak jauh, nggak jauh beda gitu. Masalahnya di situ doang, tergantung yang punya mobil. Oke okay. Kadang-kadang kan dari bosnya juga berpengaruh. Iya dari bos bisa oblak ya. Oblak jadi dia nempel ke magnet berat. Berat itu ya. Ini si motornya nempel. Oh iya. Benernya angker. Angker. Ini otomatis penggulungan. Nah. Iya. Kalau bunyi cetrek-cetrek doang biasanya dari sini. Namanya otomatis. Otomatis. Ya, otomatis starter. Otomatis starter. Ya. Oke. Oke, teman-teman gimana setelah mendengar penjelasan dari Om Asep, mekanik profesional yang sangat berpengalaman? Mungkin teman-teman kalau misalnya kurang paham, mungkin bisa komentar pada kolom komentar video ini. Dan seenggaknya video ini bisa bermanfaat, memberi gambaran, bayangan sebenarnya permasalahan mobil susah starter itu karena apa sih? Apa karena otomatis starter atau gulungan kawat, atau mungkin terjadi karena baterainya yang sudah mulai ngedrop. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan dan pengetahuan seputar dunia otomotif. Nantikan giveaway voucher pulsa buat Anda yang beruntung. Terima kasih. Simak video berikut sampai habis.